oksidasi dan reduce mengurangi potensi untuk mengurangi oksidasi. Nah, karena dia mengurangi satuannya minus. Nah, per 100 gram, kurang lebih per 100 gram untuk setiap buah-buahan, sayuran dalam keadaan segar dan sebisa mungkin dalam kondisi terbaik, satuan ORV-nya minus 8. Air kangen, satuan oksidasinya 350 mili aja seperti itu. 330, 350 mili seperti itu. Air kangen yang dalam diproduksi baru fresh keluar dari mesin, terutama 40 detik pertama setelah mesinnya dinyalakan. Kita lihat butiran-butirannya, hidrogen aktifnya, kayaknya antioksidan, dituangkan dalam segelas air seperti ini. Itu kandungannya minimal sekitar minus 400. Segelas seperti ini, itu kandungannya 5 kali lipat antioksidan yang bisa didapat dari makan buah dan sayuran segar. Bayangin, minum segelas, antioksidan yang kita dapat berlipat ganda. The best thing yang saya punya itu adalah mesin air kangen. Dalam keadaan seperti saat ini, saat kita ketakutan terhadap serangan virus, wabah penyakit yang udah mendunia seperti saat ini, pandemi, jadi pandemi. Setiap saya pulang ke rumah, ya saya cari pertama kali dalam mesin air kangen. Nyalain, minum segelas besar. Saya bahkan jadi semacam punya ritual baru. Kecuali Anda punya gangguan ginjal ya. Memang sudah buat penyakit yang sudah kronis. Teknik ini nggak bisa dipakai. Tapi saya itu sampai di ujung aktif saya mentiming. Saya mentiming 1 jam. Jadi mulai dari pagi, itu saya timing sekitar 1 atau 2 jam. Begitu timernya nyala di jam saya minum segelas fresh dari mesin. Bisa dikerjain orang lagi di isolasi. Begitu di rumah, nyalain mesin, minum 1 jam.